Selamat siang sahabat medsos, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum, tepatnya di Kabit apa Pak? Jasa Konstruksi Cipta Karya dan Tata Ruang. Ya, dengan Pak Heri di Jaksa Konstruksi Cipta Karya dan Tata Ruang. Saat ini saya akan menanyakan perihal tentang isu yang beredar terkait dengan akan direhabnya Pak ya? Bukan direhab tapi dibangun kembali. Akan dibangun kembali Masjid Agung. Ceritanya seperti apa sih Pak? Masjid Agung Pemalang itu mau dibangun kembali? Jadi ini diawali dengan ide Bapak Bupati ya. Bahwasanya kita lihat Masjid Agung yang dulu. Sekitar tahun 2015 yang lalu Pak Bupati tercetus gagasan ingin menjadikan Pemalang menjadi kota yang bersih utamanya, indah dan menjadi landmark, atau jadi tujuan yang bisa selalu diingat oleh para pengunjung yang hadir di Pemalang. Jadi tahun 2015 atau mungkin sebelum itu Pak Bupati sudah punya cetusan gagasan ide lah, kemudian pada tahun 2016 itu diadakan sayembara di Masjid Agung. Tahun 2017 dihasilkan satu karya Masjid Agung. Nah, kemudian di tahun 2018 dilaksanakan lelang. Ya, karena satu hal lelang itu mengalami kendala, yaitu mengalami gagal dua kali. Ya, tentunya kegagalan ini karena kita memang mensyaratkan hal-hal teknis yang kami pandang perlu, sehingga intinya kami ingin mendapatkan penyedia jasa untuk membangun Masjid Agung itu yang terbaik lah, yang profesional. Kita tahu bahwa Masjid Agung adalah simbol keislaman ya. Ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam, karena masjid adalah merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat ibadah kaum muslim. Ya, itulah masjid. Nah, ini yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Masjid Agung Pemalang. Kemudian anggarannya itu berapa, Pak? Kalau dari segi anggaran itu kita punya paku anggaran 65 miliar. 65 miliar, tapi sebenarnya anggaran itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah untuk pembangunan gedung masjidnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk pengadaan lahan sebagai pendukung dari keberadaan masjid itu. Tapi karena satu hal, pengadaan lahan itu belum terrealisasi, maka yang akan direalisasikan adalah untuk pembangunan Masjid Agungnya dulu, untuk pembangunan fisik. Sekitar kalau menurut perencanaan adalah sekitar 44 miliar. Berarti nanti akan ada pelebaran rencananya begitu? Kalau pelebaran tidak, kita masih menyandarkan pada lahan yang ada. Yang ada. Tapi kita ketahui bahwa di sebelah Masjid Agung sebelah utara itu kan ada lahan kosong, tapi itu merupakan lahan hak kepemilikan seorang ya. Itu kalau bisa kita beli oleh Pemda itu, kemudian jadikan perluasan Masjid Agung. Tapi itu kita pikirkan kemudian lah, itu karena menyangkut dari kepemilikan hak oleh seseorang. Rencana kapan Pak akan dimulai itu Pak? Mulai pembangunan? Iya. Kita sudah melaksanakan lelang di tahun 2018 ini, namun mengalami gagal dua kali. Nah, ini rencana akan dilaksanakan lelang kembali
Mudah-mudahan mohon doa restunya akan terpilih penyedia jasa untuk membangun masjid. Jadi dua kali lelang itu belum ada pemenangnya ya? Belum ada pemenangnya. Kemudian itu tadi bicara masalah gambar, Pak. Gambar di apa namanya di sayembarakan kalau nggak salah ya? Di sayembarakan. Ya sayembarakan itu sudah clear gambarnya ya? Sudah. Waktu itu ya dari unsur akademisi kita punya 3 personil, dari Undip ada 2 personil, dari UGM 1 personil, kemudian dari tokoh ulama ada 2 orang, kemudian dari kantor Kementerian Agama juga ada. Jadi secara pemilihan tidak perlu diragukan lah, karena memang sudah betul-betul melalui seleksi yang sebaik-baiknya. Ada ditinggal nggak dengan adanya mau dibangun total, ciri khasnya itu nanti ada yang masih ditinggalkan dari pembangunan tersebut, apa memang nanti diratakan dengan tanah semua? Kalau itu praktis semua di rata total, dimuat total. Ya, muat total kemudian dibangun baru. Yang diharapkan nanti menjadi ikon Kota Pemalang. Inilah Masjid Agung Kota Pemalang. Itu kan Masjid Agung kalau nggak salah kan yayasan, Pak ya? Yayasan. Dengan pihak yayasan bagaimana? Yayasan itu kita bersinergi dengan pihak yayasan, artinya di jajaran kepengurusan yayasan itu mempunyai tentunya punya ide-ide tertentu atau punya hal-hal yang harus dipertahankan, itu kita akomodir. Itu sudah disampaikan ketika pada rapat-rapat sayembara di situ. Gagasan-gagasan dari para ulama sudah ditampung di situ. Jadi untuk terakhirnya kan didapatkan hasil sayembara, itulah yang merupakan pengijauan tahan dari gagasan-gagasan dari para ulama yang kita libatkan dalam sayembara. Intinya tahun depan berharap supaya lelang Masjid Agung ini bisa terlaksana, Pak ya. Apa sekarang sudah dimulai lagi? Kalau lelang ini di tahun ini, tahun ini setidaknya sampai akhir tahun 2018 ini, kemudian full tahun 2019 itu untuk pelaksanaan fisik. Untuk pelaksanaan fisik. 2018. 2018 ini kita lelang sampai akhir, karena kan ini sudah bulan Oktober kita lakukan proses lelang. Kemudian di tahun ini juga harapan saya dan tentunya harapan kita semua ya, itu segera didapatkan penyedia jasa yang profesional. Kemudian di tahun awal 2019 sudah full dilaksanakan pelaksanaan pembangunan. Awal 2019 ya? Iya. Oke, terima kasih, Pak.
Pak Heri Rusmantio, masyarakat Pemalang saat ini mendambakan adanya stadion olahraga yang preventif, yaitu Stadion Muchtar yang selama ini digunakan untuk olahraga masyarakat Pemalang. Dengan adanya banyaknya masukan-masukan dari masyarakat Pemalang terkait dengan keberadaan Stadion Muchtar, langkah-langkah apa yang segera akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum? Dalam hal ini, Pak Heri, monggo. Ya, ini kebetulan juga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang juga mengampu kegiatan, salah satunya adalah pembangunan Stadion Muchtar. Kita ketahui bahwa kawasan Stadion Muchtar itu saat atau setahun sebelum tahun 2017 itu kondisinya agak semrawut lah, tapi setelah 2017 kesini itu sudah dilakukan penataan kawasan kios-kios, sudah dilakukan. Kita ketahui bahwa di area ini merupakan fungsi campuran, ada fungsi perdagangan, ada fungsi olahraga itu tadi untuk stadion. Nah, bagaimana supaya dua kegiatan ini tidak saling berbenturan, tapi kita harapkan justru malah merupakan satu sinergitas. Jadi antara kegiatan perdagangan dengan adanya kios-kios ini, kemudian disinergikan dengan kegiatan olahraga, yaitu kegiatan yang ada di stadion untuk olahraga. Untuk desainnya, kita saat ini kan yang bangunan yang sudah adalah tribun di sebelah barat. Nah, untuk ke depan kita akan membangun tribun yang mengelilingi lapangan sepak bola. Nah, untuk masalah sarana prasarana, utamanya parkir dan lain-lainnya, kita menata kios-kios yang dulu ada di sebelah utara, nanti kita bongkar, kita ratakan, kemudian kita tata. Kemudian fungsi kios yang lama yang di sebelah utara itu nanti kita pindahkan di bawah tribun. Jadi sekaligus tribun itu kan posisinya miring seperti undak-undakan gitu. Kemudian di bawahnya kan ada ruang. Nah, ruang di bawahnya itu digunakan untuk kios. Sekaligus untuk mengakomodir para pedagang tiap di kios dulu yang lebih berhak atau mendapat prioritas untuk berusaha di kios-kios itu. Anggaran yang disiapkan berapa, Pak? Kita punya pagu anggaran 40 miliar. Ini 40 miliar, Pak. Ya, 40 miliar. Kita gunakan nyaris full. Sekitar fisik itu 39,1. Tapi itu sebenarnya target kita belum sampai tuntas, karena sebenarnya yang kita olah itu awalnya hanya di tribun, belum menyentuh lapangan. Harapan kami ke depan untuk lapangan juga kita olah lagi, atau setelah kita serahkan kepada instansi yang berwenang, mungkin Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, itu nanti yang bisa mengampu itu. Jadi untuk mengembangkan kelanjutan penataan Stadion Muchtar. Dan untuk pelelangannya sudah, Pak? Proses pelelangan? Untuk pelelangan kita sedang proses, insya Allah, doakan saja dalam waktu dekat ini kita lakukan perselingan dan segera mendapatkan penyedia jasa yang profesional. Jadi belum ada pemenang yang sampai sekarang ya? Belum ada. Ya. Belum ada. Itu dilakukan berapa tahun, Pak, pembangunannya? Ini untuk Stadion Muchtar 2 tahun anggaran. 2 tahun anggaran. Ya. Berarti dibagi 2, 2020 begitu? Bukan 2020. Tapi? Kita sesuai dengan yang di Memorandum of Understanding antara
Pak Bupati dengan Dewan. Jadi berapa? Kalau itu awal di tahun awal tahun jamaah ini 25 dan tahun berikutnya sisanya. Sisanya? Iya, sisanya. Berarti total nanti kan berapa? 40 itu? Ya, totalnya 40. Totalnya 40. 39. 39 ya. 39. Kurang lebih 39, 39 lebih lah dikit ya mungkin. Ya. Dan itu akan dilakukan nanti 2019 juga mulai bareng mungkin ya. Sama dengan yang Masjid Agung dan Gedung Dewan, harapan kita ini sampai tahun akhir tahun anggaran sampai akhir tahun 2018 dilaksanakan lelang, kemudian tahun 2019-nya full pembangunan fisik. Akan dimulai pada tahun apa namanya 2019 ini ya. 2019. Ya, harapannya dalam rapat masyarakat bagaimana, Pak? Setelah ini jadi, apa proses sekarang ini supaya tidak mundur-mundur lagi? Ya, kita selalu berkoordinasi dan konsultasi tentunya dengan baik dengan Pokja maupun dengan pendamping ahli jasa konstruksi. Dan dengan teman-teman yang punya keahlian atau pengetahuan tentang pengadaan barang jasa yang lain. Demikian wawancara saya dengan Pak Heri Firmantio. Rekan-rekan yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh masyarakat ini sudah terjawab, dan 2019-2020 Pemalang sudah mempunyai stadion baru. Amin. Selamat siang para sahabat Medsos. Saat ini saya sedang berada di kantor DPU Pemalang dengan Pak Heri Firmansyah, Kabid apa, Pak? Kabid Jasa Konstruksi Cipta Karya dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Oke. Kali ini saya akan menanyakan terkait dengan adanya pembangunan, rencana pembangunan kantor DPD Kabupaten Pemalang yang rencananya akan dipindah, Pak. Sebetulnya ya, bagaimana sih, Pak, itu, Pak? Itu kan terkait atau berkenaan dengan kebutuhan ruang pada Dewan. Kantor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD ya. Kalau di gedung lama itu kan situasinya sudah tidak representatif karena antara personil yang ada dengan
situasi ruang yang ada tidak pas. Jadi ada gagasan untuk dipindahkan untuk mendapatkan lingkungan maupun kondisi bangunan yang lebih representatif, lebih dinamis dan lebih menunjukkan fungsi kinerja DPRD. Rencananya itu dibuat satu komplek, Pak? Kalau yang baru ini dibuat satu komplek. Artinya nanti ada beberapa masa bangunan, apakah itu gedung untuk balai rakyat, gedung paripurna, gedung sekretariat, dan ada sarana prasarana penunjang lainnya. Luas tanah berapa Pak di sana, Pak? Kalau di luas tanah yang baru itu sekitar 2,5 hektar. 2,5 hektar. Itu sudah mulai pembangunan, Pak? Pembangunan sudah dilaksanakan pada tahun 2018. 2017 sudah dimulai. Nah, sekarang sudah mulai lagi. Sekarang dilanjutkan lagi untuk tahap kedua. Yang tahap kedua ini dilaksanakan dengan tahun jamak. Jadi kita perlu 3 tahun anggaran lagi untuk menyelesaikan secara keseluruhan. Total anggaran berapa sih, Pak? Total anggaran kita mempunyai pagu di tahun jamak ini 165 miliar. 165 miliar. Bukan. 121 miliar. Tapi yang kita gunakan untuk pembangunan ini setelah dilaksanakan rasionalisasi dan review seperlunya terhadap desain yang ada, kita hanya memerlukan sekitar 102 miliar. 102 miliar ya. Letaknya di mana Pak itu, Pak? Jalan apa? Letaknya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Atau Gandulan. Gandulan. Ya, Gandulan. Atau kerennya itu depannya Rumah Sakit Siaga Medika. Di depan Rumah Sakit Siaga Medika. Antara yang pemenang sampai sekarang itu berarti satu PT, Pak? Antara pemenang yang dulu? Iya, yang. Dengan sekarang? Iya. Yang sekarang belum didapatkan pemenang. Berarti yang dulu karena masih proses. Proses lelang. Berarti pada proses pengurugan dan pembuatan pancang itu satu PT? Satu PT, ya. Nah, kemudian setelah tahun ini berarti dilelang kembali untuk? Untuk tahap berikutnya. Nilainya juga sudah dikurangi yang pertama? Sudah. Berapa yang nilai kedua, tahapan kedua ini, Pak? Tahapan kedua itu tadi 102. Itu berarti tahapan 2 sampai gedung jadi atau gimana? Sampai gedung jadi, sampai tuntas. Diperkirakan nanti tahun berapa itu selesai? Kalau menurut jadwal kami sampai 2020, jadi 3 tahun anggaran 2018, 19 dan 20. Jadi sudah clear, Dewan akan menempati DPD Pemalang akan menempati kantor yang baru gitu, Pak ya? Ya. Oke, mohon doa restunya, mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih.